Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channelku Korima Masalza. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan murah rezeki ya. Amin. Di video kali ini aku akan review jujur produk Elumor Plum yang membantu banget program diet aku sekarang ini. Untuk teman-teman yang penasaran, langsung aja kita nonton videonya. Kenapa sih kok aku harus menurunkan berat badan dan diet-diet segala? Karena memang jujur aku tuh udah merasa berlebihan gitu ya. Jadi lumayan sulit untuk beraktivitas, terutama di bagian paha ya. Dan selain minum Elumor Plum, aku juga selingi dengan olahraga yang lagi aku senangi saat ini, yaitu bersepeda. Di video ini aku akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya aku meracik Elumor Plum serbuk ini. Nanti aku juga akan menunjukkan hasil timbangan berat badan aku before dan afternya setelah memakai Elumor Plum. Dan aku juga nanti akan melakukan eksperimen untuk menunjukkan keampuhan Elumor Plum serbuk ini. Sebelumnya aku akan menyampaikan informasi tentang produk Elumor Plum ini. Nah, Elumor Plum ini adalah minuman serbuk instan dari buah plum plus sayur-sayuran. Produk ini tuh ya bagus banget untuk membantu menurunkan berat badan saat program diet teman-teman. Kenapa? Karena komposisi yang terkandung dalam minuman serbuk Elumor Plum ini banyak banget ya teman-teman. Seperti yang tercantum dalam kemasan boxnya, di sini ada plum hitam, psyllium khas, kopi hijau, ekstrak lidah buaya, ekstrak ubi bit merah, ekstrak buah dan sayur, ekstrak tebu yang bikin minuman ini enak banget, ekstrak ganggang laut, ekstrak sirsak, spirulina, serat gandum, serat jagung, serat oat, dan kitosan. Sudah tercantum juga nomor dinkesnya, tanggal expired, dan kode produksinya, cara penyimpanan, dan cara penyajiannya. Dengan minum Elumor Plum serbuk ini, bisa bikin kita kenyang seharian dan gak bikin kelaparan ya pastinya, jadi aman banget ya. Nah, minuman ini cukup diminum 2 kali sehari aja, pagi dan malam hari gitu, 1 jam setelah makan. Satu box ini isinya ada 15 sachet dan 1 sachetnya untuk 1 kali minum ya teman-teman. Jadi kemasan sachet di dalamnya seperti ini ya, kemasannya warna putih dan ada tanggal expirednya di setiap kemasan. Nah, aku order produk Elumor Plum ini di Shopee ya teman-teman. Nanti aku share juga linknya di description box. Sambil menjelaskan, aku mulai meracik produk ini ya. Nah, kebetulan aku beli pas ada promo gitu ya teman-teman. Jadi harga normalnya untuk satu box Elumor Plum ini 300.000, tapi kalau beli 2 box sekaligus, teman-teman bisa dapatkan dengan harga 550.000. Jadi bisa lumayan menghemat 50.000 ya. Oh ya, di IG dan websitenya juga ada ya, sudah aku cantumkan juga di description box. Yang aku suka dari produk ini, aromanya tuh seger banget. Aroma buah plum dan sayuran gitu ya, diminumnya juga enak banget. Bisa pakai air hangat atau air dingin, jadi teman-teman tinggal siapkan air hangat atau air dingin sekitar 150 cc. Kemudian kita tinggal campurkan saja dengan serbuk Elumor Plumnya, kita aduk rata, kemudian langsung diminum sampai habis. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka pakai air dingin ya teman-teman, biar lebih segar, apalagi diminumnya pas aku selesai sepedaan. Seperti yang teman-teman lihat ya, di gelas ini setelah dilarutkan dengan air dingin, jadi teksturnya itu agak lumayan pekat ya teman-teman, dan dia ada serbuk-serbuknya gitu. Karena memang minuman ini tuh mengandung buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Selama aku minum Elumor Plum ini berarti sudah 1 mingguan ya teman-teman, dan aku sudah menghabiskan 1 box. Dan alhamdulillah berat badanku sudah turun sekitar 6 kg gitu teman-teman. Tentunya dengan diselingi juga dengan olahraga, pola makan yang sehat dan teratur. Nah, ini dia teman-teman before dan after berat badan aku setelah selama 1 minggu meminum Elumor Plum serbuk ini.
Nah, gimana menurut teman-teman? 6 kg dalam waktu hanya 1 minggu loh. Selanjutnya, aku akan membuat eksperimen. Nah, kedua gelas ini perumpamaan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, di masing-masing gelas aku beri sedikit minyak. Selanjutnya, di gelas yang satunya akan aku taburi di atasnya serbuk Elumor Plum ya teman-teman. Nah, setelah ditaburi seperti ini, kita lihat reaksinya ya. Ini selanjutnya aku cepetin ya teman-teman videonya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi, minyak yang ada di atas air ini sudah diserap dengan serbuk Elumor Plum-nya, kemudian jatuh. Kemudian di gelas yang satunya lagi, aku akan tambahkan tepung terigu. Ini sebagai pembanding ya teman-teman, apakah tepung terigu bisa menyerap si minyak tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, tepungnya masih tetap mengambang dan minyaknya tidak terserap di tepung terigunya. Terigunya masih utuh di atas dan tidak jatuh. Nah, itu artinya terigu dan minyak yang ada di dalam tubuh kita itu tidak larut ya teman-teman, dan masih tetap mengendap di tubuh kita. Selanjutnya, aku akan taburi serbuk Elumor Plum di atas terigu dan minyaknya. Kita lihat reaksinya ya teman-teman. Setelah videonya dipercepat, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sedikit demi sedikit, si serbuk Elumor Plum-nya ini mengikat terigu dan minyaknya. Nah, teman-teman bisa lihat ya gumpalan yang ada di sini setelah kita taburi Elumor Plum serbuk. Nah, ini artinya teman-teman, si Elumor Plum ini terbukti bisa mengikat terigu dan minyak yang ada di dalam tubuh kita yang selanjutnya bisa larut dan bisa ikut terbuang. Nah, gimana menurut teman-teman setelah melihat video percobaan dan hasil yang aku dapat? Produknya terbukti bagus ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman konsumsi. Jadi, bisa membantu menyerap kelebihan minyak yang ada di dalam tubuh kita. Jangan ragu untuk dicoba ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman review aku selama seminggu menggunakan Elumor Plum serbuk. Ayo, jangan ragu-ragu untuk segera order ya. Sekian dulu video dari aku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.